Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara mengobati ambeien dengan bahan-bahan alami yang bisa kamu lakukan di rumah saja. Untuk mengetahuinya, mari kita simak terus. Satu, gunakan lidah buaya. Lidah buaya merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya adalah sebagai obat ambeien alami. Lidah buaya mampu mengurangi peradangan pada ambeien dan meringankan rasa perih atau gatal pada anus akibat ambeien. Lidah buaya juga dapat membantu pemulihan pada ambeien yang mengalami luka. Kamu bisa menggunakan krim atau gel yang mengandung ekstrak lidah buaya atau langsung oleskan lidah buayanya yang dihaluskan terlebih dahulu pada bagian anus. Lakukan sebanyak 2-3 kali sehari sampai gejala ambeien dirasa membaik. 2. Gunakan minyak mineral dan essential oil. Ada banyak pilihan minyak mineral dan essential oil yang dapat digunakan sebagai obat alami ambeien. Beberapa contohnya adalah minyak kelapa, minyak vitamin E, petroleum jelly, serta minyak esensial yang mengandung chamomile, ekstrak kacang almond, dan minyak ikan. Beberapa macam minyak tersebut berfungsi untuk mengurangi peradangan dan pembengkakan akibat ambeien. Selain itu, minyak tersebut juga dapat berfungsi sebagai pelembab yang dapat mengurangi keluhan gatal dan perih akibat iritasi kulit pada anus. 3. Cobalah berendam air hangat. Merendam area anus dengan air hangat bisa membantu meredakan berbagai keluhan akibat ambeien, seperti gatal, iritasi, dan nyeri pada anus. Caranya tidak sulit. Kamu cukup duduk di bak mandi berisi air hangat, kemudian berendamlah selama 20 menit. Setelahnya, keringkan daerah anus dengan lembut menggunakan handuk bersih. Lakukan cara ini sebanyak 2-3 kali sehari. 4. Kompres es batu. Mengompres es batu juga efektif untuk meredakan nyeri dan pembengkakan pada ambeien. Caranya mudah sekali. Bungkus es terlebih dahulu dengan kain bersih, lalu kompreslah bagian anus yang terasa sakit selama 15 menit. Selain dengan beberapa perawatan tadi, untuk mempercepat penyembuhan ambeien, kamu bisa barengi dengan konsumsi herbal Ambecare, obat herbal khusus ambeien dan wasir, yang alami, tanpa efek samping, sudah halal MUI dan juga BPOM. Terbuat 100% dari bahan alami tanpa campuran kimia, yaitu dari daun ungu dan kunyit putih, yang baik untuk mengobati sakit ambeien. Konsumsi secara teratur 2x2 kapsul setiap hari. Untuk mendapatkan herbal Ambecare, bisa dengan klik link pemesanan di deskripsi. Di bawah video ini tersedia link Shopee dan Tokopedia kami, atau bisa hubungi WhatsApp kami ke nomor di bawah berikut. Kami melayani pembayaran di tempat atau COD. Bayar setelah barang sampai di rumah tanpa ribet transfer bank. Transaksi dijamin 100% aman. Jadi itulah cara mengobati ambeien dengan bahan-bahan alami. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.